Oke guys, ketemu lagi di channel Refly Sport. Guys, kali ini gue bersama bintang kita nih, Juan El Ghafani. Kalau dari servisnya tanggung, nggak bisa netting kayak tadi gitu. Oke, jadi bener pertama itu fokus servis ya? Pertama dari servis. Oke, fokus servis dulu. Nah, setelah itu gimana caranya? Apakah ada cara pengambilan racunnya kayak gimana? Palingan nettingnya agak ditabrak sedikit. Oke. Oke guys, ketemu lagi di channel Refly Sport. Guys, kali ini gue bersama bintang kita nih, Juan El Ghafani. Oke, banyak teman-teman dan gue juga penasaran banget nih. Juan ini kan pemain serba bisa nih, belakang bisa, depan bisa. Nah, gue pengen minta tipsnya sama Bang Juan, gimana caranya supaya bisa netting itu nggak diserobot sama lawan. Oke Bang Juan, nanti langsung tunjukin ya. Sip, oke. Oke, tadi udah lihat kan gimana Bang Juan untuk pretekinnya. Langsung ya kita minta penjelasan dari Bang Juan. Gimana Bang Juan? Tadi kan keren banget tuh. Ya awalnya sih dari servis. Oke. Servisnya tanggung nggak bisa netting kayak tadi gitu. Oke, jadi bener pertama itu fokus di servis ya? Pertama dari servis. Oke, fokus servis dulu. Nah setelah itu gimana caranya? Apakah ada cara teknik pengambilan raketnya kayak gimana? Palingan nettingnya agak ditabrak sedikit. Oke. Jadi feelingnya lebih ke netting ini ya, di sini ya. Jadi agak ditabrak aja ya. Kalau double gitu ya, jadi nggak perlu melintir gini ya, tapi ditabrak gitu ya. Agak ditabrak. Posisinya gimana Bang Juan? Coba deh. Lihat. Agak ditabrak, agak didorong sedikit sih. Biar ada tekanannya dikit. Oke, jadi bukan kayak single kan gini ya. Jadi dia single kan gini. Ini double agak di kasih agak tekanan dikit. Kalau backhand-nya? Nah. Juan, kalau kayak skillnya gimana? Tadi kan kayak bayi agak bentuk. Berapa kamar itu tinggal feelingnya aja. Terus agak disukin sedikit. Iya. Double kan intinya bentuk. Jadi ada yang kenapa. Oke guys, jadi intinya kalian harus coba. Kalian harus berani. Jadi memang walaupun musuh di depan, tetap aja adu aja sama nettingnya ya. Jadi terus feeling aja, terus mainin feeling. Musuh juga jadi nggak bisa terobot ya, Wan. Terus aja feeling terus. Nah kalau silang tadi yang Bang Juan bilang tekin, tekin. Jadi posisi bola juga lebih cepat. Oke Bang Juan, thanks banget. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa bermanfaat dan bisa praktekin dan bisa menambah skill kalian. See you.